Iya, ada di situ. Bukan. Tidur, 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 tidur. Aduh. Udah mulai dateng zombinya. Ada anak kecil lagi. Sabar, sabar, sabar. Kayaknya saya harus pakai senjata api nih. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Keren di game Dying Light. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi untuk misi utamanya ya. Jadi sebelumnya kita udah nyelesain misi sampingan, side quest untuk nyalain sistem perairan di sektor Zero. Jadi itu air mancurnya sekarang udah bisa nyala lagi, dan seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke, jadi ada gambar water dan di beberapa tempat juga ada keran-keran air gini, bisa kita minum airnya ya. Oke, jadi karena misi utamanya itu broadcast ada di ujung peta nih, ada di atas ya. Kita bakal ke sana. Oke, lokasi saya di sini. Agak jauh ya, tapi nggak apa-apa, kita bakal ke sana. Ini apa nih? Family Doctor, Mort Norris. Oke, sambil lewat ya, kita bakal ke sana. Saya juga nggak tahu itu kenapa gambar piala. Oke, langsung aja kita menuju ke sana. Sip, lewat kabel-kabel. Oh, ada apa ini? Random encounter. Random encounter di mana tuh? Di bawah kah? Oh, di atas. Bentar. What could work? Bentar, ini ada apa yang bisa kita beli? Sepertinya tidak ada upgrade. Apa nih? Kenapa upgrade? Emang panah bisa di-upgrade ya? Saya baru tahu kalau panah bisa di-upgrade. Oh iya, bisa. Oh, bisa. Dan saya udah kasih tambahan gladiator ya. Oke. Di atas ini. You're thinking about opening a restaurant. In Haran. Not just any restaurant, friend. A zombie-themed restaurant. Picture the billboards. Eat at Juan Haran's, home of the Zomburrito. Wow, that's... Okay. That's one of the worst ideas I've ever heard. Nah, now come on, just imagine. This is the niche market to end all niche markets. You know who's opened a restaurant in the middle of a zombie outbreak in the past? Nobody. That's who. I'll be the first. I'll be Besides, the first. All these plans are for after the quarantine's lifted. Oh, so once the zombies are gone and the walls are down and people aren't dying anymore, you want to ask them to come and eat at a place that reminds them of the trauma they've just been through? Well, maybe my customer base won't be actual survivors, but think of the tourist trade. You know people from all over the world are going to want to come and check out the site of the outbreak. And Juan Haran's will be right there selling them food. I could turn a profit selling to American tourists alone. God, bad taste doesn't even begin to cover this. Hey, number one, nobody ever went broke underestimating the American public. Number two, there's a successful restaurant in Japan where they serve you food in little miniature toilets. If that works, this works. Okay. You're probably right. Okay, jadi itu orang mau ini ya, mau bikin restoran ceritanya, tapi restorannya itu bertemakan zombie. Dimana kan lucu banget ya, kalau seumpama ini masalah zombie outbreak ini udah selesai, dia bakal bikin restoran yang mengingatkan orang-orang akan trauma bencana itu ya, itu aneh banget ya. Oke, sangat tidak direkomendasikan pokoknya. Tar, hadiahnya di mana nih? Masih di atas. Oh iya, ini hadiah ini ya yang di misi sebelumnya nih. Kita belum ngambil hadiahnya. Jadi misi untuk pengairan, oke, okay, blueprint water. You learn how to craft water 2.0. Nah, itu apa itu water 2.0? Kita coba cek di sini. Water 2.0. Dan ini kita juga udah bisa bikin ini ya, apa namanya? Shield. Oke, mungkin kita coba aja bikin shieldnya dulu. Saya nggak bawa shield. Kemudian
dari shield ini kita bisa bikin jadi tiga jenis shield ya. Claymore shield ini ada impactnya, kalau yang ini Tesla ada listriknya, kalau yang ini freezing. Oke, kayaknya menarik yang mana nih? Bingung juga sih. Kita coba yang ini aja kali ya, Claymore mungkin ya. Oke, Claymore itu berarti si shield-nya itu bisa mentalin gitu mungkin ya. Oke, nanti kita coba. Dan water 2.0 itu semacam minuman ya. Mana tadi? Saya udah lihat. Water. Nah, ini dia. There is no need to explain. Oke, cuman pakai duct tape. Oke, coba kita bikin satu. Oke. Airnya diapain nih? Can be thrown at enemies to douse them with water. Oh, ini cuman untuk dilempar ke musuh ya. Jadi musuhnya biar kesetrum gitu. Oke. Kita coba-coba aja nanti main-main. Oke, jadi seperti itu dan kita bakal lanjut ke misi utama karena misi utamanya ada di sini. Kita sambil jalan sambil nyobain alat-alat baru ya. Ini juga mana tadi shield-nya? Shield modified. Taruh di sini. Oke. Aduh, salah pencet lagi. Heal dulu. Astaga. Saya mau nyobain waternya tadi ya. Jadi bisa kita lemparin ke zombie biar pada basah. Kalau udah kita setrum. Kayak gitu caranya. Oke. Jadi cuman kayak gitu doang. Ngomong-ngomong bisa buat ini enggak ya? Mereka jadi nggak kebakar tuh kayaknya. Oh, kebakar tetap. Terus kalau dilempar air, apinya padam nggak? Oh, padam. Mantap. Jadi fungsinya kayak gitu. Sekarang kita cobain shield-nya ya. Oke. Shield-nya gimana nih? Harus tepat. Ayo. Shield-nya bisa hancur ternyata. Buset, yang itu mah nggak bisa kena pakai shield. Nah, itu impact-nya ya. Nah, jadi dia mental. Timing-nya harus tepat pada saat dia mau mukul. Harus pencet. Oke, bodo amat. Pokoknya seperti itu kurang lebihnya. Shield-nya agak kurang berguna juga sih. Saya jarang pakai shield ya. Oke, arahnya ke atas. Oke, jadi seperti itu shield-nya. Tadi sekedar nyobain aja. Sekarang kita lanjut lagi menuju ke lokasi misi utama. Buset. Ayo, ayo, ayo. Astaga. Oke. Tadi ada dua orang dah kayaknya. Oke, misi utama aja dulu. Bodoh amat. Hampir aja terjun ke air. Bisa lama ntar. Itu musiknya belum dimatiin juga. Oke. Oh, random encounter. Apa ini? Tapi kayaknya random encounter yang ini cuekin aja ya. Demolisher itu. Waduh. Sampai di perbatasan. Oke. Masih jauh kah? Terjun. Darah saya sekarat. Lari, lari, lari.
Oke, turun ke sini. Kamar mandi. Ini kalau udah ke sini, oh ini dia. Ntar tutup dulu. Biar tidak mengganggu. Oke. Greenpeace Titan. Oh ya, ini mengenai misinya di sini tulisannya we need to make sure the signal strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the Thales antenna tower in Haran shall do the trick. Hopefully, Safi said the safest way there is through the server. Oke, jadi ceritanya kita bakal masang ini ya, penguat sinyal gitulah semacam itu untuk bisa ngasih sinyal ke publik, karena sebelumnya kita bikin sinyal pakai ledakan yang ada di apartemen itu gagal. Jadi kita harus menunjukkan kepada publik kalau di kota Haran ini masih ada survivor ya. Jadi nggak kayak yang dibilang sama Menteri Pertahanan. Oke, Menteri Pertahanannya kan curang banget ya, jahat banget, bilangnya di sini udah nggak ada survivor lagi dan kotanya udah siap dibom gitu. Katanya gitu, padahal masih ada survivor. Oke, kita masuk melalui gorong-gorong. Oke, mudah-mudahan aman ini ya. Katanya jalur paling aman kalau kita lewat sini. Oke, tapi saya nggak yakin ini aman juga. Waspada. Lockpick. Aduh, relax, relax, relax. Nah, ini dia. Geser dikit, geser dikit. Astaga, susahnya. Masih geter-geter. Oke, sip. Ini banyak item nih. Gauss. Duct tape. Lockpick lagi. Udah ketemu. Sip. Lumayan, brawler. Saya sering pakai upgrade brawler ya. Itu kalau nggak salah nambah damage sama headling deh. Oke, selesai. Pedang hijau. Ada lagi? Sepertinya sudah. Tadi dari mana ya? Kayaknya ke sini ya. Waduh, bunyi apa tuh? Oke, mudah-mudahan benar lewat sini. Double barrel shotgun. Shotgun ammo. Ini perasaan mulai nggak enak nih di sini. Oke. Wah, elah. Ada si screamer ya. Itu zombie tuyul. Kita dengar suara tangisan. Arahnya dari mana lagi? Fuck it. Is that a kid? Is that kid? No way. No way. Waduh, padahal pintunya ke sini. Bener nggak nih?
Kalau dia sampai nangis, aduh ribet sih. Waduh, saya deg-degan ini parah. Jadi teriakannya si zombie tuyul itu tuh manggil zombie yang lain ya. Jadi bahaya banget. Oke, kita buka-bukain dulu boxnya. Sumpah deg-degan nih. Rainbow headset. Iya, ada di situ. Bukan. Tidur, 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 tidur. Aduh. Udah mulai dateng zombinya. Ada anak kecil lagi. Sabar, sabar, sabar. Kayaknya saya harus pakai senjata api nih. Bahaya nggak ya? Sandstorm. Itu zombie apa itu? Demolisher kah? Didn't shut up fast enough, shit. Oke. Okay. Ayo, sini. Oke. Iya, 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 iya. Ntar kita beresin pelan-pelan. Oke. Muncul terus. Zombinya muncul terus. Wih, belakang. Aduh, dicakar. Astaga. Shotgun lambat banget ya. Oke, kita ulang lagi. Jadi memang skenarionya seperti itu. Kita nggak cukup cepat untuk diemin si zombie tuyul ya. Bodo amat. Lari, lari, lari. Senjata. Wah, ini kayaknya memang harus lari kali ya. Bisa kamuflase nggak sih? Oh bisa, bisa, bisa. Oke, ini banyak kotak sebenarnya. Tapi saya nggak yakin isinya bagus sih. Paling sampah-sampah doang. Yaudah kalau gitu kita langsung aja. Ini bisa dibuka?
Sip. Oke, okay, buka, buka, buka. Lari, lari, lari. Waduh, kemana lagi nih arahnya? Arahnya kemana? Bukan ke sini, ini balik. Waduh, gelap banget parah. Oh, ini. Waduh. Banyak kodok. Salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Naiknya malah ke situ. Oke. Udah sampai sini. Wadaw. Banyak bener. Satu lagi, minggir dulu. Oh iya loh, kena anda. Oke, kamuflase dulu biar lancar, kita bakal lari. Bodoh amat. Tempatnya benar-benar gak enak buat ini, buat bertarung. Sempit banget. Oke, naik, 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 naik. Pouch. Oke. Sip. Kita sudah sampai dan antenanya ada di atas. Ini jalurnya ke situ ya. Beautiful weather. Oke, nah itu dia. This must be the place. Cuman sayangnya kita harus ke sana pada saat kondisi masih hujan gini. Aman nggak nih? Oke, kita lanjut aja. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Oke. Hey, Sav, are you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have okay. to search the containers. It'll be in one of them. Kita harus nyari key card. The place? You mean the card okay. might not even be here? No, no, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we, Oke, jadi kita harus nyari keycard dulu. Katanya keycardnya itu ada di salah satu kontainer. Kontainernya mana lagi? Jadi kita mesti nyari ya.
Okay. Sip. Kalau kita nggak bawa keycard, kita nggak bisa nyalain powernya. Ini banyak kotak, lockpick semua gini. Ya mana coba? Aduh sampai patah. Susah bener. Pelan-pelan. Oke. Nah. Sip. Dapat apa nih? Aduh udah nggak bisa lagi. Ini yang hijau pecahin. Oke, sip. Dapat biru. Katanya ada di salah satu kontainer. Zombie statue. Cuacanya ngeri banget pas lagi hujan. Bayangin lagi hujan parah kayak gini, hujan deras gini, kita disuruh naik manjat tower. Kan gila ya. Oke. Apalagi tuh? Oh, alah. First aid kit. Gaus lumayan. Ini kita masih nyari-nyari dulu. Buka dulu. Oke. Aduh, kalau pas kotak ini males banget. Ah, patah kan? Konsen, konsen, konsen. Nah, ini dia. Sip. Oke, sudah sampai sini dan ini kita masih harus menuju ke sini sama sini ya, sebelum kita ke sini. Oke. Jadi masih perjalanan masih panjang dan saya nggak yakin ini bakal butuh waktu cepat. Jadi mungkin saya sudahi dulu video ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.